Hello guys, welcome to my YouTube channel Bang Nah. So video kali ni Bang Nah nak cerita pasal protein supplement. Dia ada mass, dia ada whey. So siapa yang kena ambil mass, siapa yang kena ambil whey. So mungkin apa akan faham lepas Bang Nah cerita dalam video ni ya. So let's go. So sebelum tu Bang Nah nak minta sikit lah, boleh tak? Boleh apa, like, lepas tu komen, subscribe and notification lah. Letak tu supaya orang kata YouTube ni berkembang maju lah. YouTube account ni dia berkembang maju, mudah lah orang link, orang yang apa, orang yang tak tahu tu dia boleh tahu lah. Orang kata yang berilmu tu lah. So keep support each other lah. Kita kalau ada ilmu, kita jangan simpan sorang-sorang orang kata kan. Kita kena share dekat jiran-jiran, markah-markah dan orang sekeliling kita. So yang mana yang dah lama dengan Bang Nah, dah kenal Bang Nah. So Bang Nah ni apa, bukan yang jenis suka ambil supplement lah. Tak ambil supplement, bukan Bang Nah kata supplement tu tak bagus. Boleh je nak ambil-ambil, tapi Bang Nah lebih suka macam makan harian-harian. Supplement tu Bang Nah kurang sikit lah, macam tu kan. Bang Nah tak bergantung pada supplement, tapi kalau orang bagi, orang sponsor, kita ambil lah kan, macam tu lah. Tapi yang penting tu makanan harian kita tu, apa kena pikir, bukan supplement tu yang penting. Yang penting, yang utama adalah makanan harian tu. Contohnya lah, apa ada RM200, apa ada RM200 nak beli supplement. Better hampa untuk beginner lah, better hampa habiskan RM200 tu untuk makanan harian hampa, solid food, bukan untuk supplement. So hampa dah makan, ni badan cerita untuk orang kurus ya. So hampa dah makan banyak sampai hampa tak boleh masuk, nak termuntah. So buah hampa ambil supplement tu, betul macam tu cara dah. Body hampa tu boleh apa tu jadi dengan elok lah, sebab yang penting adalah solid food. Makanan harian tu yang paling utama. So mass dengan whey. So mass ni siapa yang kena ambil, whey siapa yang kena ambil. So bagi Bang Nah, untuk orang yang kurus susah naik berat badan macam Bang Nah ni, kena ambil mass. Jangan habiskan duit nak ambil whey juga. Kata aku nak kena whey kot, aku nak ada muscle. Tak boleh, dia kena ambil mass juga. Untuk beginner kena ambil mass, kena bagi naik berat badan dulu. Lepas tu nak ambil whey, ambil lah whey. Nak cutting balik. So mass ni dia punya kalori dia tinggi. Protein dia rendah. Dia ada protein juga tapi rendah, tapi kalori dia tinggi. So orang kurus ni memerlukan kalori dalam body dia untuk bagi body jadi lah, orang kata kan. So untuk whey pula, whey ni untuk orang badan berisi, yang dia dah berisi. So dia nak cutting. So kena ambil whey, sebab whey ni dia punya kalori dia rendah, dia punya protein dia tinggi. So hampa yang tersilap lah, sekejap lagi hampa tersilap beli lagi, habis duit lah. Sebab amat je orang DM Bang Nah kan, orang komen, orang DM, bang saya dah ambil supplement, tapi kenapa body saya tak naik, buat berat badan saya tak naik. So Bang Nah tanya dia, orang dia kurus, Bang Nah tanya dia ambil supplement apa, dia ambil whey. Banyak orang silap ambil whey, orang kurus dia ambil whey. Kau tahu bang, saya nak ambil whey juga. Pendirian tu tetap lah, nak ambil whey, tak mau ambil mass juga. Sebab orang kata selalu mass ni ada gula apa semua kan. Han tak mau, han nak whey. Orang kata whey ni banyak kebaikan kan, produk zero sugar. So han tak mau juga. Okay boleh, tak ada masalah ambil whey. Tapi pemakanan harian tu, han kena makan banyak juga. Kena makan banyak, bagi makan lebih. Kalori tu macam mana pun kena cukup kan. So untuk orang yang kurus ni, kalori dia 3000. Kalau betul-betul hampa nak cepat lah, hampa kena target sehari 3000. Tapi bagi Bang Nah, untuk orang yang beginner, dia susah nak makan, dia nak target 3000 tu agak susah sikit. Dia naik lah seslow dulu lah, 1500, makan 1500 sehari kan. Naik seslow sikit-sikit. Macam Bang Nah yang body yang sekarang ni, antara 2000 ke 2400 macam tu, 2000 ke 2400 body Bang Nah ni. So terpulang masing-masing lah body goal, hampa nak body macam mana kan, hampa nak besar ke, hampa nak macam Bang Nah ke kan. Yang penting hampa happy lah dengan life hampa, hampa happy dengan tujuan hampa. Hampa jangan duk tengok orang tu nak besar, hampa nak besar. Bila hampa dah jadi besar, lepas tu tiba-tiba hampa tengok kat cermin, aku tak suka kau yang body je ni, aku suka yang jenis biasa-biasa je. So apa-apa pun hang kena tahu body goal hang tu nak macam mana. Hang punya apa-apa tahu badan tu nak macam mana kan. Ada orang dia nak besar, nak jadi bodybuilder. Ada orang nak fit je. Ada orang dia nak kurus je. Dia nak kurus je. Macam orang selalu yang orang berisi lah, orang berisi ni dia fikir dia nak kurus je. Dia masa pun dia tak fikir sangat pun, kebanyakan lah. So yang penting tu lah, tujuan masing-masing lah.
yang mana apa minat, yang mana apa suka, apa tengok kat comel, apa happy benda tu. Macam mana badan suka tengok body badan yang macam ni kan. Mana suka je kan, kita bersyukur apa yang ada dalam hidup ni. So, berapa skop nak kena ambil ni, mesh ke way tu kan, berapa skop nak kena ambil. So, untuk mesh dia punya skop dia tu besar sikit, dia besar sikit pada way, way dia kecil. So, macam Banah dulu, Banah ambil mesh sebelum 1 jam sebelum workout dan selepas workout lah Banah ambil. Lepas tu, satu skop lah, Banah ambil satu skop. Way pun sama juga, 1 jam sebelum workout dan selepas workout, satu skop. Yang beginner kan, Banah bagi tips sikit lah kan. Hampa kena start workout dulu. Sebab apa? Hampa nak bagi metabolisme hampa tu steady dulu, bagi stable dulu, so hampa kena sihat. Kadang sebelum ni hampa duk membakar hendam, tak workout apa semua. So dia punya tu dia bercelaru sikit kan. So body tu susah nak faham. Sebab tu kadang hampa apa kata, susah sikit kan makanan body tu nak jadi kan. So hampa kena start workout dulu. Start workout dalam 4 bulan macam tu kan, baru fikir pasal bulking. Baru fikir pasal bulking. So nak bulking ni, orang kata workout ni kurang, workout kurang makan kena banyak. So 4 bulan tu. So beginner ni dia apa-apa bagi Banah, first kali kena start workout. Sebab start workout ni bagi mental hang kuat, lepas tu bagi hang steady balik lah, supaya hang konsisten dalam hari-hari. Yang penting lifestyle hang, hang nak buat body ni lifestyle hang, lifestyle tu kena ada. So nanti mungkin next video ke, video akan datang, Banah akan cerita pasal lifestyle lah, supaya hangpa boleh keep konsisten, tak give up dalam hidup hangpa, insyaAllah. So kalau hangpa berminat lagi lah, hangpa tu lah keep support lah YouTube channel Banah ni noh. Banah harap hangpa tak tersilap lah beli noh mask dengan weh. So hangpa kena ingat, kalau aku nak cutting body aku ambil weh kan, kalau nak orang kata nak ambil, nak perbesarkan body lagi, nak naikkan berat badan, ambil mesh. So macam whey ni, dia sebenarnya memang buat otot, memang dia recovery otot, nak bagi otot tu lagi besar, sebab protein kan. So protein ni dia recovery balik, kita pump kakao, kita push sampai sakit kan, sampai terkoyak. Protein tu yang nak apa tak, nak bagi membesarkan lagi yang punya muscle, nak bagi sembuh. Kadang protein tak cukup, sebab tu masa tu susah jadi. Masa tu apa kata, kita dah pump lah workout kakao, tapi protein tak cukup. So sebab tu protein tu kena cukup untuk besarkan muscle. Then apa orang kata, okay dah aku dah makan apa, and then workout. Workout pun sebenarnya kena cun juga kan. Apa duk fikir kan, mungkin orang kata workout 30% betul, workout 30%, tapi dalam masa workout tu kena 100%. Kita macam mana nak cutting, macam mana nak buat body tu nak jadi cun. Kadang orang sampai fikir kan, makan 70%, workout 30. So dia fikir 30, okay aku workout biasa-biasa lah. Tak, masa yang sejam workout tu kena perform betul ya. So kalau apa nak detail lagi tu, Banah cakap apa, just sikit support untuk YouTube Banah, just komen, like. Banah tengok ada orang kata apa berminat lah kan. Banah akan buat lagi ya. Banah akan buat video dengan banyak, bagi semangat sikit lah kat Banah kan. Banah pun perlukan semangat juga untuk buat video kan. Sebab kat YouTube ni dia agak panjang sikit nak upload ulama kan. So yang tu lah Banah minta lah, perlu Banah rembat markah. So tu saja video kali ni, harap hampa faham lah. Harap hampa faham dengan ilmu yang sedikit yang Banah tahu ni, yang pengalaman yang Banah biasa jenis Banah Banah suka mahu pada pengalaman lah. Kaji-kaji juga, yang penting pengalaman. Contoh Banah nak supplement kan, so Banah tak boleh cerita lah, Banah kena ambil kat, letak kat diri Banah. So Banah dah try dah supplement mesh dengan whey tu, mungkin kreatin dengan tu nanti lah. Tak pun Banah rasa tak kot kreatin tau. So tengoklah, kalau nak cerita pasal kreatin, Banah akan ambil juga. Itu. So apa yang Banah cakap ni atas diri pengalaman dan ilmu yang sedikit yang Banah ada tu lah. So apapun, start now.